Tos. Mengundi koin tadi sudah dilakukan. Dan inilah line up-nya, Abo dan juga pemirsa. Ya, Pripat Embaga, Iliha, dan Irfan Jaya yang selama ini menjadi motor serangan dari Bali United ya. Nah, perlu diwaspadai. Di situ juga ada Arthur Telik Silva ya yang mengisi posisi plank ya, Valen ya. Ya. Kita lihat bagaimana para pemain di bawah asuhan Coach Steko. Kemarin juga bahkan di away mereka cukup bagus hasil-hasilnya. Ya, mereka punya skuad kedalaman yang sangat bagus paling ya. Ketika salah satu pemainnya mendapatkan kartu kuning, saya pikir penggantinya juga tidak terlalu jauh. Sementara ini adalah Persik Kediri. Ya, Persik Kediri. Persik Kediri memang sangat merata di setiap lini juga. Bagaimana di situ ada Rokican yang sebelumnya memperkuat Persija Jakarta. Ada juga Taufik. Ini menarik sekali Taufik. Taufik kemarin berbaju Bali United. Baik pemirsa, waktunya kami mengajak Anda menyaksikan kick-off babak yang pertama. Bali United berhadapan dengan Persik Kediri. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Yes, menjadi pemain pilihan utama selalu di belakang Irfan Jaya. Jaring bergetar, namun hanya dari samping, Bo. Itulah yang harus diwaspadai dari tim Bali United, Valen. Bagaimana mereka selalu mengenalkan plank yang begitu cepat-cepat. Gerakan Fadil Sausu kepada Nofri tadi sekarang ke depan. Irfan, jabrak! Ekspresi yang bisa kita lihat setelah berulang kali mengendor-kendor pintu dari Persik Kediri. Akhirnya pintu pun terbuka secara paksa ketika kerjasama yang cantik dapat membuat Irfan Jaya mencetak gol bagi Bali United. Primo, berikan semangat, Bo. Abo. Ya, Valen. Bagaimana tadi saya pernah bilang dari awal, bagaimana umpan yang begitu matang dari Fadil Sausu dan dengan tenangnya Irfan Jaya mencetak gol. Luar biasa. Proses yang sangat baik, proses yang sangat luar biasa. Saya melihat tadi sejajar, ternyata Felix kurang naik seperti rekan-rekan yang lain. Sehingga ya, Irfan Jaya sejajar dan dia mampu mengontrol dengan dada terlebih dahulu. Baru kemudian bisa melepas ke tendangan. Oh, yes. Ya, tepat bisa ada adik. Ya. Kita ada bermain lagi semasa, Yevich! Tapi ada satu pemain, siapakah gerangan yang mampu mengamankan gawang? Muhammad Rivaldi sepertinya. Sudah diangkat dan jabret! Heading lagi yang bisa dilakukan. Kita saksikan tadi apakah spaso lagi. Renan, ancang-ancang dua pemain ini. Renan Silva, jabret! On target. Tendangan. Bebas Eber bisa! Seperti Renan Silva tadi on target namun tepat. Tidak diserau. Oh, lagi-lagi malah salah pengertian. Tadi kontrol bola dengan kaki menyilang ya. Ya, kontrolnya Samsung. Sementara, Pak Bol, angkat. John Anderson, ini dia berbahaya. John Anderson, jepret! Hampir saja sebuah serangan balik yang mematikan. Kelihatannya saling dorong. Sudah diangkat, jepret! Berbahaya, tapi ada spaso. Jepret! Save atau ada pelanggaran terlebih dahulu? Tapi yang jelas tadi Rido sepertinya melakukan tip yang baik ya. Sepertinya wasit akan mengakhiri pertandingan babak yang pertama ini. Paolo Rossi sudah meniupnya. Sementara pertandingan sangat menarik. Bali United unggul 1-0. Persik Kediri gol dari Irfan Jaya. Kartu kuning bagi Ricky Fajrin. Dan Saragi di menit-menit 35 ke atas akhirnya menemukan formula untuk melakukan serangan-serangan. Kami kembali ke studio setelah yang berikut ini.
Renan. Masuk kotak penalti. Renan, Renan, jebret, jebret. Aduh, tidak gol, belum gol. Ya, sepertinya sekarang Persik Kediri lebih leluasa lagi untuk melakukan penyerangan ya. Kiri sekarang. Fajri, now, dikolongin. Jebret. Ketika Roy Chan mulai tidak terlalu ketat menjaga Spaso, diawali dari gerakan nutmeg yang menyakitkan kalau memang itu dikolongin oleh Ricky Fajrin, melakukan cutback, ada upaya dari Rahmat, kemudian diselesaikan oleh Spaso. Lega. Salah satu pemain. Itulah sosok predator yang kita tunggu-tunggu dengan kesabarannya dari tadi. Spaso terus mencoba, terus mencoba, dan akhirnya dia pecah telur juga. Oh, saya pernah bilang dari awal tadi pertandingan ya, Valen. Ya. Dia punya kaki kiri, kaki kanan yang sangat komplit. Ya. Dan akhirnya dengan pakai tendangan kaki kiri, dia bisa menyelesaikan peluang yang begitu baik. Oh, potong oleh Spaso, tapi dia hanya sendirian, kita lihat. Lolos lagi, siapa yang akan diberikan? Rahmat, Rahmat. Kanan juga kosong, tapi jab. Aduh, Ya ampun. Kita lihat bagaimana ketenangan dari Eber Besa. Bola dari Spaso yang bekerja keras merebut bola. Ada Rahmat lagi berperan. Ternyata dia memilih kepada Privat. Privat tunggu sedikit kepada Eber Besa. Mencetak gol untuk Bali United. Ya, saya melihat ini kecerdikan dan ketidakegoisan seorang Spaso. Bagaimana sebetulnya dia juga punya kans untuk melakukan shooting langsung ke gawang. Tapi dia ada teman yang lebih free dia berikan. Dan terjadilah di situ gol yang betul-betul melalui proses. Akhirnya yang lebih beruntung adalah Eber Besa. Ini kita lihat Privat benar-benar memberikan sebuah pelayanan bintang 5. Yes. Di saat dia lihat ada peluang. Ya, itulah teamworknya Bali United yang selama ini yang mereka menjadi kekuatannya ya. Ya. Bagaimana lihat passing yang sangat baik dan diselesaikan pun dengan sempurna oleh Eber Besa. Sungguh luar biasa kedua pemain yang satu ini. Sebelah kiri dikawal Abioso, ditempel oleh Dani. Abioso! Target tadi. Serangan balik lagi kita lihat. Rahmat sudah screening di sebelah kanannya. Rahmat sudah siap memberikan baja. It's Lerby time. Pemain yang sering sekali mencetak gol di menit akhir ketika mendapat kepercayaan. Tapi itu semua tidak lepas dari peran Rahmat. Si pemain lari cepat yang sudah screening kepada dia. Umpannya begitu sempurna. Ibarat rendang tinggal disantap. Nyam. Mantap. Kita lihat tadi. Luar biasa. 3 gol kontribusi Rahmat yang masuk babak kedua. Ya, terlalu asik menyerang tim Persik Kediri. Bagaimana dia lupa dalam hal pertahanan. 3-1, Pak Len. Kita bisa melihat bola begitu enak sekali. Proses yang sangat bagus. Finishingnya juga sangat luar biasa. Umpan kelas dan finishing tanpa kontrol ya. Iya. Langsung placing. Kari, kaki kiri. Walaupun dia bukan kaki kiri murni. Iya. Fadil Sosuk, bermain 90 menit sepertinya ini sama. Ajabre! Tapi sepertinya offside. Dan wasit Paolo Rossi. 8 menit pertandingan telah berakhir. Dan Bali United unggul sekaligus mendapat 3 poin. 4-0 atas Persik Kediri. Persik Kediri masih belum mendapatkan kemenangan pertama mereka di BRI Liga 1 ini. Terima kasih Anda menyaksikan. Selamat untuk Bali United. Respect untuk Persik Kediri. Heads up. Next game lebih baik tentunya. Saya dan Abu akan kembali ke studio
setelah yang berikut ini.